Saudara, saya melihat hari ini ya, itu macam mana mantan menari Barisan Nasional Isyamuddin On, dia bersungut dalam media sosial. Ayat sekarang ni apa, mereka sekarang ni lain tak ada, ceritanya janggal. Semalam Tuan Isyamuddin kata janggal kalau UMNO minta sokong apa DAP. Hari ini pula Isyamuddin dia kata janggal lah apabila dia melihat bagaimana perhimpunan himpunan perpaduan di Dewan Merdeka tidak menaikkan ataupun menutup ataupun menurunkan gambar-gambar pemimpin-pemimpin UMNO daripada Presiden UMNO yang terdahulu sampailah saat ini. Katanya diturunkan, kata janggal lah katanya sebab itu Dewan Merdeka. Dan sebagai sisa kerja UMNO Malaysia, saudara Datuk Sumali beliau terpanggil untuk menjawab. Katanya saya bertanggungjawab menguruskan persiapan Dewan Merdeka setiap kali Perhimpunan Agung UMNO. Jadi gambar Presiden-Presiden UMNO katanya hanya akan dipasang oleh konsultan kita pada setiap kali PAU. Ini memanglah dari zaman sebelumnya memang ada gambar itu, saudara. Tiap-tiap kali ada perhimpunan, maka gambar-gambar pemimpin UMNO akan dinaikkan. Tapi kena ingat, Dewan Merdeka bukan hanya untuk Perhimpunan Agung UMNO sahaja. Perhimpunan Agung UMNO setahun sekali. Jadi ada banyak lagi pihak yang akan menyewa Dewan Merdeka dengan pelbagai program dan majlis, termasuklah majlis perkahwinan dan sebagainya. Jadi himpunan Mufakat Nasional dulu pun waktu UMNO dengan PAS mengadakan perhimpunan majlis menandatangani piagam Mufakat Nasional, memang tak ada pun gambar-gambar pemimpin UMNO. Waktu itu Isyamuddin ada di atas sebagai bendahari Barisan Nasional. Kenapa tak tegur? Memang tak ada pun saya. Tak bunyi apa-apa. Jadi sebab itu beliau yakin semua pemimpin UMNO tahu persoalan ini. Jadi sekarang ni apa saja dicari. Ini saya masuk ini bab kritik bagi politik saya. Apa saja nak dikritik. Sedangkan benda tak masuk akal pun dilontarkan juga. Contohnya macam gambar waktu perhimpunan perpaduan baru lalu itu antara 19 buah parti dan konsultan tidak pun memasang gambar-gambar pemimpin dahulu, dan gambar itu bukan kekal di situ. Selepas saja Perhimpunan Agung UMNO, gambar-gambar itu akan diturunkan, disimpan, dijaga dengan baik, hanya akan dipasang setiap kali adanya Perhimpunan Agung UMNO PAU. Jadi macam dewan itu orang pakai untuk meeting, untuk majlis perkahwinan lah. Banyak juga syarikat-syarikat mengadakan pelancaran produk-produk mereka. Takkanlah gambar nak lekat begitu saja. Jadi Isyamuddin, kalau dah tak suka tu, carilah isu yang baik supaya kita dapat menangani. Ini keadaannya. Ini sikit-sikit tak betul. Sikit-sikit tak betul. Ada saja, saudara. Macam apa, sekejap lagi saya nak balas. Bila Tan Sri mengatakan bahawa kita dengan UMNO, dengan DAP dan sebagainya. Dia sendiri boleh. UMNO apa pun tak boleh. Buat itu tak boleh. Jadi semua tak kena lah, saudara. Itu keadaannya. Jadi saya merasakan kalau nak kritik, kritik yang membina, saudara. Yang titik bengek ni tak payahlah. Kita dah bercakap soal perut ni, saudara. Sebab kena ingat, saudara, besok parlimen akan bersidang. Kamu ahli parlimen Semerung, apa cakaplah kita nak dengar. Apa perjuangan untuk rakyat Semerung yang kamu akan lontarkan dalam parlimen nanti? Jangan pula berdengkur aja ataupun isap vape dalam parlimen. Kita nak dengar apa pula kenyataan-kenyataan mereka sebagai wakil rakyat, sebagai ahli parlimen yang dihantar oleh rakyat untuk berada di parlimen. Besok bermula persidangan apa parlimen. Kita nak tahu kalau tak betul, apa yang tak kena, ataupun berilah pandangan untuk penambahbaikan. Bukan hanya sekadar mengkritik. Kerajaan juga bukan bersifat maksum. Perdana Menteri bukan maksum. Menteri-menteri juga bukan maksum. Benar, ada juga menteri-menteri kita yang lemah. Yang perlu ditegur, tegurlah. Venue ataupun tempat yang terbaik di parlimen besok. Nak belasah, kita nak dengar. Saya besok awal pagi lagi, saya insyaAllah akan mendengar, mengikuti persidangan parlimen pengarah kedua. Dulu kita dengar cuma daripada wakil-wakil daripada kerajaan saja. Dari pembangkang lain tak ada, ceritanya cerita retorika politik. Kita mengharapkan besok, mulai besok, perjuangan untuk rakyat. Itu yang perlu diutamakan. Sebab tadi, senja tadi saya, sebelum saya solat maghrib, waktu saya nak mandi tadi, saya menerima panggilan. Jadi saya sentiasa menerima, kalau ada orang telefon, saya akan jawab. InsyaAllah, kalau saya tak sempat, saya akan telefon balik.
Dan hari ini senja tadi saya dekat-dekat dengan maghrib, saya menerima panggilan daripada sahabat saya, iaitu seorang pejuang anak muda daripada Perak Tengah, saudara Nordin. Beliau mengusahakan pengusaha iGrow yang bertujuan untuk mendidik anak-anak muda di sektor pendanaan moden. Dan beliau melontarkan pandangan, tak ada masalah saya. Kita harus bertukar-tukar pandangan, tapi lontaran pandangannya beliau menyatakan dah 6 bulan. Sudah 6 bulan kerajaan Madani ini yang mau menangani derita rakyat, dia kata nampaknya sekarang ni tak nampak lagi hala tuju negara. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tanya dengan saya. Saya kata saya bukan Perdana Menteri. Namun begitu, saya mohonlah agar Datuk Seri Anwar Ibrahim segera kejutkan. Jadi dari hasil perbualan saya dengan Saudara Nordin tadi, saya merasakan bahawa intipatinya adalah banyak rakyat peringkat akar umbi mahukan supaya Perdana Menteri tak payah lagi melontarkan kenyataan yang retorik itu dan ini sebagainya. Sebaliknya, kejutkan pak-pak menteri dalam kabinet itu supaya melaksanakan setiap dasar-dasar dan diterjemahkan apa saja yang telah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan. Bukan hanya pak-pak menteri, itu juga menyangkupi soal kakitangan kerajaan, KSU, ketua-ketua siusaha kerajaan, ketua-ketua pengarah. Kejutkan mereka sebab mereka pun seolah macam hilang arah. Masyarakat, rakyat di bawah tertunggu-tunggu kerana pelaksanaannya bagaimana. Dan kita sedar, memang rakyat, warga, cinta damai, faham kerajaan perpaduan baru 6 bulan. Dan memanglah agak mustahil untuk merubah negara ini secara tiba-tiba. Tetapi, mesti ada lihat tindakan atau pengumuman-pengumuman yang jelas. Bukan hanya datang dari seorang Perdana Menteri saja. Kita faham, saya cakap dengan beliau tadi. Saya kata kita faham. Untuk membina satu rumah, satu maligai yang indah, yang cantik, kita memerlukan bukan hanya kerangkanya. Perlu ada simennya, perlu batanya. Dan untuk menyiapkan dalam tempoh 6 bulan, satu benda yang agak mustahil. Kalau rumah dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, tiup dia angin, rubuh. Jadi kita mahu sebagai kalaulah nak dimantapkan ekonomi negara ini. Jadi pelaksanaan itu perlu dilakukan oleh semua pihak. Begitu juga sekarang ni, bila dia belum mengatakan kepada saya, baru 6 bulan. Kalaulah diumpamakan seperti kereta, kereta ni dah 6 bulan ni, enjin dah panas lah. Masuk gear terus, jalankan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Sebab sekarang ni, lepas satu-satu kebejatan hampir pada rakyat, rakyat terpinga-pinga. Tak tahu nak buat apa. Lenjan saja. Apa yang diharapkan agar sektor ekonomi dapat segera dipulihkan. Jadi, kita faham bahawa benda ini tidak dapat dilaksanakan secepat mungkin. Saya dah bercakap. Tidak ada tongkat sakti di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga Pak Menteri. Tetapi, arah tujuannya kena jelas. Pak Menteri nak buka mulut, kena fikir dulu. Jangan sembrono membuat keputusan. Sebagai contoh, saya bagi contoh saya. Sebagai contoh, bagaimana sekarang ini kecohlah pengusaha-pengusaha ladang mangga harum manis. Mereka agak terkesan apabila Kementerian Pertanian mengizinkan kemasukan berlambak-lambak mangga harum manis dari Kemboja. Harganya 3 kilo RM10. Sedangkan untuk harga harum manis dari Perlis itu, 1 kilo dah RM35. Jadi sepatutnya perlu ditangani sebelum diizinkan kemasukan ini harum manis dari Kemboja itu. Bagaimana untung nasib pengusaha-pengusaha ladang harum manis? Apakah harga itu dapat dikekalkan ataupun dipikir macam mana insentif kepada mereka? Kerana bila datang harum manis Kemboja, rasa lebih kurang sama je saya. Mungkin kalau tak semanis harum manis dari Perlis yang original saja, tetapi paling tidak ia akan memberi kesan kepada pengusaha ladang harum manis di Perlis. Itu gambarannya saja. Jadi Kementerian Pertanian sebelum meluluskan apa-apa pun kena berfikir. Jangan asyik nak membodek aja menteri-menteri ini. Kaki tangan kerajaan pun lain tak ada. Bila adanya majlis ucapan, lain tak ada. Ucapan mereka lain, asyik membodek, membodek dan membodek. Ini kita tak mahu saja. Warga politik sepatutnya teruskanlah untuk mengutarakan pandangan-pandangan rakyat. Saya cakap warga politik ini terutamanya pemimpin-pemimpin akar umbi UMNO, ketua-ketua bahagian. Sebagaimana kata Mak Semana, UMNO harus terus mara sebab selama ini UMNO dilihat sebagai payung rakyat.
Jadi mereka yang telah pun mendapat jawatan sebagai ketua bahagian, pimpinan yang baru dalam islah kepimpinan daripada UMNO, perlulah saudara Jan apa yang dia kata harum manis beli tak sedap mana? Kemboja lagi sedap. Oh, saya beli dah. Dah rasa dah. Yalah, saya melihat begini, bila lambakan masuknya begitu banyak buah-buahan daripada harum manis dan kemboja ini, tentu dia akan terkesan kepada pengusaha-pengusaha ladang harum manis tempatan. Jadi Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian perlu memikirkan bagaimana untuk apa ini memastikan agar bila kemasukan itu tidak memberi kesan kepada pasaran harum manis dari Perlis. Itu saja saudara, saya cuma melontarkan, bukan saya nak berjuang untuk sesiapa pun. Jadi bila saya berbual dengan Saudara Nordin tadi, saya kata betul juga kata-katanya. Jadi pak-pak menteri itu janganlah asyik buat apa melontarkan kenyataan-kenyataan yang penuh dengan retorik. Saya bersetuju. Ada dasar-dasar yang perlu diutamakan. Sebagai contoh, ini contoh, jangan marah. Menteri Pendidikan dia kata, sabar, waktu terdekat ada pengumuman penting dan pengumuman yang mengembirakan para guru-guru atau para pendidik. Jadi guru tunggulah. Bila sempena hari guru, apa yang diumumkan, guru-guru boleh mendapat apa kemudahan bercuti dengan tambah murah. Ini bukan yang dikendaki oleh guru. Dia nak tahu bagaimana dengan gaji mereka, kerja mereka bagaimana. Itu yang diketahui.